Pergantian Agung Gilang Mantan. Ini channel khusus untuk orang-orang yang berotak, yang punya otak, yang punya logika, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental dengan bikin apa sayang. Ini Indonesia hebat. Terima kasih. Saya kira sudah banyak orang yang ketakutan, termasuk Menkominfo dan TikTok sendiri, bermain licik dan picik tidak bisa top up. Ketika prostitusi online, perselingkuhan, tebar asmara, penipuan, pemerasan, Gus AA bongkar di TikTok. Gini, mulai banyak pihak yang kepanasan, kebakaran jenggot. Menkominfo-nya kadrun, TikTok-nya kadrun. Ya jelas lah, di TikTok kan perputaran uangnya sangat cepat dan sangat besar, menumbalkan generasi muda dan kaum wanita, sehingga mereka tak ubahnya seperti seorang yang menjual harga dirinya demi koin. Sebagai pelacur yang tidak ada harganya. Semuanya timbul dari sebuah pertanyaan. Kenapa cewek-cewek TikTok selalu tampil vulgar, senonoh, tebar asmara? Ya, ternyata semuanya itu demi duit atau demi koin. Cuma dengan modal bedak, kemolekan tubuh, kecantikan palsu, mereka mati-matian mendapatkan sultan, mendapatkan tukang sawer, demi mendapatkan duit atau koin. Untuk mendapatkan koin yang banyak, tentu saja para cewek-cewek ini harus mendapatkan sultan. Sultan ini adalah orang yang kaya lah, orang yang banyak koin dan royal dalam memberikan koin kepada cewek-cewek yang diinginkannya. Jadi di sini mereka mendapatkan koin yang banyak. Lalu bagaimana mereka bisa memperoleh koin yang banyak tersebut? Ya, mereka bertarung melalui PK, pertarungan koin. Disitulah banyak koin dihambur-hamburkan dengan sangat banyak, tidak terbatas. Maka sultan-sultan ini akan mengeluarkan koin-koinnya untuk memenangkan cewek yang diinginkannya. Sudah jelaslah, ada koin, ada barang. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Lu butuh koin, gue butuh lo. Artinya, patut diduga ada esek-esek di balik ini semua. Banyak wanita yang jual harga diri demi koin, di mana koin tersebut bisa ditukarkan dengan uang. Ada wanita yang penghasilannya sampai 2 juta koin per minggu. Artinya dia mendapatkan sekitar 160 juta per minggu. Bayangkan, begitu bombastisnya penghasilan cewek-cewek di TikTok ini. Apakah pemerintah sadar? Apakah Menkominfo sadar? Apakah kita semua sadar? Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, akan jadi apa bangsa dan negara ini
di mana generasi mudanya dirusak, di mana kaum emak-emaknya dirusak, lalu di manakah yang namanya Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia? Di manakah rasa tanggung jawab pemerintah? Di manakah rasa tanggung jawab bangsa Indonesia yang katanya merupakan bangsa yang santun dan beragama? Data-data ini saya dapatkan ketika saya pun ikut menjadi sultan, sehingga dengan mudah saya bisa melihat, meneliti, menyaksikan, mengamati, bahkan geleng-geleng kepala. Ya mau tidak mau bro, untuk mendapatkan data yang jempolan, saya harus mengeluarkan puluhan juta. Meskipun banyak sekali para fans yang marah, yang kecewa, yang tidak setuju. Ya tapi inilah resiko penelitian. Untuk mendapatkan data yang wow, suka tidak suka, saya harus korbankan uang saya, uang sumbangan dari para fans, semuanya demi Indonesia yang lebih baik. Apa mungkin Gus AA mendapatkan data-data ini kalau tidak menjadi sultan? Kalau tidak mengeluarkan uang puluhan juta? Jelas tidak mungkin dong. Tentu saja saya punya keberanian, saya punya analisis yang tepat, dan saya berani mempertaruhkan uang saya, juga uang sumbangan dari para fans, untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan kini masih dalam tahap penelitian. Namun sayang, pihak TikTok ternyata sudah mulai resah, jengah, sehingga melakukan tindakan bodoh dengan menjegal saya tidak bisa top up. Bapak ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, saya harap kalian tetap dukung Gus AA, tetap support Gus AA, entah itu dengan beli kaos maupun transfer. Karena orang-orang khilafah ingin mengganti sistem di negara kita, ingin berkuasa di negara kita. Mereka akan merusak generasi muda kita. Mereka akan merusak wanita-wanita Indonesia untuk dijadikan bukti bahwa sudah saatnya khilafah berdiri di Indonesia, karena dianggap Pancasila dan sistem yang berlaku di Indonesia sudah gagal membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, ke arah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ke arah akhlak yang mulia dan kehidupan beragama. Jadi, jika kita tidak ingin sistem ini berubah, mari bersama-sama Gus A gelorakan pengajian Pancasila untuk melakukan revolusi otak, akhlak, dan mental. Negara rusak kalau bangsanya punya akhlak, otak, dan mental yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.